dapat mana 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 jadi senang. Baik baik, insya Allah senang sebab ni. Okay, jadi kita. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa Surau Nurus Salam, Taman Pulai Indah, yang dikasihi para jemaah, tuan-tuan, tuan-tuan haji, muslimin, para alimin, para asatizah, para guru, para pendidik, para pemimpin masyarakat, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, sihat semua? Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita sudah berada pada malam yang ke-25 daripada bulan Safar 1442 Hijriah bersamaan 12 hari bulan 10 2020. Allah masih lagi mengizinkan kita untuk menghirup udara yang diberikan oleh Allah sebagai orang kata oksigen kepada kita di atas muka buminya pada hari ini, meneruskan kehidupan kita dapat berjemaah di surau yang mulia ini. Mudah-mudahan menanti waktu Isyak tiba sebentar lagi, kita duduk seketika membicarakan sedikit perkara berkenaan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua ketenangan seperti mana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang berada di dalam majlis-majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan, meliputi orang-orang yang berada dalam majlis-majlis ilmu dengan rahmat-Nya. Allah SWT akan menghantar para malaikat untuk bersama-sama dengan orang-orang yang berada di dalam majlis-majlis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan sering memuji-muji
dan menyebut-nyebut nama orang yang sering berada di dalam majlis ilmu kepada ataupun dalam kalangan mereka yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kurniaan yang hebat tuan-tuan. Mudah-mudahan dapatlah kepada kita. Kalau tak dapat semua, orang kata dapat tempias pun jadilah insya-Allah. Mudah-mudahan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah, kembali membicarakan kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a, almarhum Syekh Dr. Fathi Yakan ataupun terjemahan kitab ini Bahtera Penyelamat Kehidupan Pendakwah. Kita masih lagi membicarakan perkara yang disebutkan oleh almarhum Dr. Fathi Yakan daripada kitab ini. Minta maaf lah tuan-tuan, banyak sangat ponting saya ni. Asyik tak adu aja. Kalau Jumaat macam hari tu, terpaksa bertugas di luar dan sebagainya. Hari Senin tu kadang-kadang faham-faham aja lah. Lagi-lagi maghrib awal ni kadang-kadang Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan pada malam ini, kita doakan agar dapatlah kita mengambil sedikit manfaat daripada kitab ini insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada bab yang pertama. Bab yang pertama tak habis-habis lagi ustaz. Yalah ustaz, si ponteng aja kan. Panjang jugalah bab yang pertama ni. Kita dah muka surat 103 tuan-tuan. Bab yang pertama saja 115 muka surat. Oh tidak, 124 muka surat. Panjang jugalah bab yang pertama. Jadi kita masih lagi berada di sini. Antara cabaran dalam kalangan pendakwah, setiap orang daripada kita, seperti mana yang kita bicarakan daripada kitab yang sebelum ini, Madza ya'ni intima'lil Islam, apa artinya saya menganut Islam. Juga pengarangnya almarhum Syekh Dr. Fathi Yakan menyebutkan bahawasanya peranan kita bukan sekadar hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih daripada itu bila mana Allah mengangkat kita sebagai khalifah. Jadi kerja kita bukan sekadar hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kita terima ajaran daripada Nabi SAW, kita terima Islam, kita ibadah, lepas diri kita sudah. Tidak. Sebab di akhirat hakikatnya kita akan dipertanggungjawabkan. Nabi kata, kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab, mas'ulun, bertanggungjawab ke atas ra'iyyati, apa yang kamu pimpin. Setidak-tidaknya tuan-tuan, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpa di sekeliling kita. Sebab itu kita kena menjalankan tugas ataupun peranan, fungsi kita selain daripada sebagai seorang abid, sebagai seorang ahli ibadah kepada Allah SWT, tugas sebagai da'i itu tak boleh kita tinggalkan. Jadi banyaklah tugas-tugas kita sebagai da'i. Tak dapat banyak, sikit pun jadilah tuan-tuan. Ustaz nak macam mana da'i? Oh da'i ni syarat dia mesti bawah 30 tahun. Saya kali dua pun lebih lagi umur. Contohlah kan. Tak apa. Itu da'i dalam televisyen. Ini da'i yang betul-betul da'i. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita menggalas tanggungjawab yang besar ini insyaAllah. Baik. Jadi dalam menggalas tanggungjawab itu ada cabaran-cabaran. Itu kita dah sebut bagaimana orang-orang yang mukmin pun ada kalanya mendengki orang-orang yang melakukan tugas dakwah. Apatah lagi orang-orang munafik dan begitu juga orang-orang kafir. Yang pastinya syaitan akan sentiasa menggoda dan mengganggu kerja-kerja dakwah kita. Manakala ada satu lagi bahagian terakhir daripada bab yang pertama ini tuan-tuan dan rahmat Allah, iaitulah nafsu diri kita, keinginan kita sendiri yang menghalang kita bukan setakat daripada beribadah. Menghalang kita daripada beribadah ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali cerita panjang lebar bagaimana nafsu kita sendiri menghalang kita daripada beribadah. Apatah lagi untuk kita ajak orang lain supaya beribadah. Itu kerja sebagai pendakwah, nak ajak orang lain, kita seru orang lain, jom sama-sama. Kadang-kadang share dah masuk waktu pun ada orang marah juga. Contoh bukan grup WhatsApp surau ni lah, tempat lain. Jadi nafsu kita, keinginan hati kita itu sentiasa juga menggoda kita.
Dan kita dah lihat tuan-tuan bagaimana nafsu itu yang nak melenturnya bermula daripada hati kita, benda yang duduk dalam dada kita ini tuan-tuan. Dan kita dah bicarakan bagaimana kedudukan hati dalam diri kita menurut Islam. Baik, jadi pada malam ini kita nak lihat bagaimana tanda-tanda bahawasanya hati kita masih hidup. Tuan-tuan, kalau kita tanyalah diri kita masing-masing, hati kita ni masih hidup ke dah mati? Ustaz, saya hidup lagi, hiduplah hati. Betul, kita hidup ni hiduplah hati. Itu yang zahirnya. Yang batin itu, hati itu, jiwa kita itu, apakah dia masih hidup ataupun telah mati? Sebab ada setengah orang nampak hidup elok, tapi hatinya telah mati. Tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa rendah diri dan sebagainya. Itu antara tanda-tanda hatinya telah mati. Jadi malam ini kita nak tengok apa yang disebutkan oleh Dr. Fathiyah Khan tentang tanda-tanda hati seseorang masih hidup. Nak buat kerja dakwah ni tuan-tuan, nak mengajak orang melakukan kebaikan, hati kita nak kena kita hidupkan. Jam start ke, nak kick start ke, push start ke, apa-apa yang penting start lah tuan-tuan. Mudah-mudahan dia berterusan hidup, insyaAllah. Baik, kata almarhum Syekh Dr. Fathiyah Khan, setiap orang da'i wajib memerhati, mengambil peran dan menggesa perkembangan hatinya. Maknanya kita kena tengok tuan-tuan, jangan kita biar sahaja hati. Sebab kita dah bincang dulu dan ramai juga guru-guru kita mengajarkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam mafhum sebuah hadis, hati ini dia boleh mati, salah satu punca paling besar dia mati ialah dosa. Bila mana buat dosa, ada titik hitam pada hati. Tak taubat, buat dosa lagi, tambah titik yang kedua. Tak taubat, buat dosa lagi, tambah titik yang ketiga. Dan begitulah berterusannya, sehinggalah hati itu menjadi gelap. Kalau kereta kita lah bertahun tak basuh, tuan-tuan, macam mana rupa dia? Kan, biar je berdebu, hitam, kotor, nak jalan tak nampak. Tapi at least kita ada wiper, kan? Wiper. Nak apa dia kan, wiper kan dia boleh hidup yang 1, 2, 3 tu. Satu lagi kan, tak tahulah kereta tuan-tuan tolak ke, tarik ke, dia keluar air pancur tu, lepas tu dia akan wiper kan. Ni air pancur pun air dia tak keluar tuan-tuan. Dia wiper saja pun dia jadi kelabu juga. Ibaratnya begitulah kalau kita nak gambarkan. Hati kita ini tuan-tuan tak macam kereta. Jadi bila kita tidak bertaubat, dia pasti akan hitam. Dan kata Nabi SAW, lepas daripada hitam bertambah lagi dosa, maka dia akan jadi keras membatu. Qalbul qasi, hati yang keras menyebabkan dia tidak hidup, yakni mati, dan tidak menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebimbangan kita. Jadi kata Dr. Fathiyah Khan, kena tengok, perhatikan, ambil peran dan pastikan hati itu perkembangan yang positif. Baik, dengan demikian ia dapat meneliti keras lembutnya darjah kepekaannya. Maknanya kita tahulah hati kita ni macam mana. Apakah hati kita itu keras, apakah hati kita lembut dan sebagainya. Antara tanda-tandanya tuan-tuan, hati yang lembut, antara hati yang apa nama ni, sensitif, peka, bila mana kita ini ditegur contohnya. Sebab manusia ni kan dia ada nafsu, ada egonya tuan-tuan. Ada nafsu, ada egonya. Bila ditegur, nombor satu yang rasa aku dia tuan-tuan. Nombor satu yang rasa, ini tegur-tegur aku pula. Kalau rasa macam tu nombor satu. Lepas pada tu mungkin terima lah, tapi mula-mula sekali rasa marah, tak terima teguran dan sebagainya, itu tanda ada sedikit kekerasan pada hati. Begitu juga bila diperingatkan tentang akhirat, kalau rasa hiba, kalau rasa berdosa, rasa nak bertaubat, itu pun sebahagian daripada tanda-tanda hati itu lembut dan sensitif. Baik, maka seseorang akan dapat memastikan apakah hatinya masih hidup ataupun sudah mati. Kena sentiasa tengok, kena perhatikan hati kita hidup ataupun mati. Macam tuan-tuan perhatikan handphone lah, kejap-kejap tengok, oh hidup lagi, menyala. Menyala tu hidup lah kan. Tapi kalau tak menyala, tekan-tekan tak, ini bateri habis kot ni, kena pergi cas semula. Hati kita pun seumpama itulah, barangkali, wallahualam. Baik, antara tanda-tanda yang menunjukkan hati masih hidup, satu ialah ia masih boleh bergetar dan teralun oleh zikrullah, bacaan Al-Quran dan pelbagai jenis
ibadah. Tiga kata Dr. Fatihah kan. Satu, bila mana mendengar zikrullah, dia rasa seronok tu tuan-tuan. Kita ni bila zikir seronok ke boring? Kena pula tahlil kan. Bajet oh, imam ni buat tahlil ringkas ni. Dia zikir la ilaha illallah tu 33 atau 40. Dah 40 pun tak berhenti lagi. Ay, ini berapa pula ni? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makin seronok pula, makin laju. 100. Ni 100 dia terlajak pula. Nah, apa? Terlajak runway kalau kapal terbang tu kan tuan-tuan. Lajak lagi 100, 110, 115 baru berhenti. Hei imam ni panjang pula. Betul mama, bukan imam Haji Joko, imam tempat lain lah. Panjang pula baca zikir dia. Pendek-pendek sudahlah. Kan? Pendek-pendek sudahlah. Jadi dia seumpama tidak seronok bila mana berzikir. Apatah lagi nak menghayati maksud zikir tersebut. Lepas solat contohnya, kalau kata ada wirid, ada berzikir, apakah kita merasa teruja untuk berzikir dan berwirid? Ataupun kita rasa tak payahlah doa teruslah, ataupun bangun terus balik. Contohnya gitulah. Salah ke Ustaz? Benda sunat je betul, benda sunat kan, benda sunat. Tapi tuan-tuan, kalau kita makan nasi tak ada lauk, kan, lauk tu sunat lah kot, ataupun sunat mu'akkad lah, dia dituntut kan. Kalau tak ada lauk ni macam tak kena pula. Tapi kalau makan tu, makan nasi aja dah kenyang, boleh kenyang insyaAllah. Tapi boleh tak makan nasi saja? Ya, nak kena ada kuah sikit sahaja, kuang-kuangnya. Jadi begitu jugalah kita bila kita dengan benda-benda sunat, sekuang-kuangnya nak kena ada jugalah. Nak kena ada juga. Buatlah, jangan langsung tidak dilakukan. Cuma nak tanya, apa kita rasa bila mana kita berzikir? Apakah makin seronok ataupun kita rasa macam tak yang buat pun tak apa? Satu. Kedua, bacaan Al-Quran. Bila baca Quran rasa seronok ataupun rasa macam nak cepat habis? Baca Quran baru satu baris mata dah kabur. Spek ni baru ganti hari tu pasal kabur ni kan. Tutup Quran, Sadaqallahul Azim. Tengok TV lah kejap, ambil remote, tekan 2-3 jam relax je tuan-tuan. Tengok cerita tu, tengok cerita ni, tak mengantuk pula kan. Jadi ada something wrong somewhere. Baca Al-Quran. Kemudian pelbagai jenis ibadah. Kita solat, ambil yang sunat-sunat lah tuan-tuan. Yang fardu tu pasti kita kena buat. Tetapi dalam solat fardu pun contohnya bacaan Al-Quran. Solat subuh, solat isyak kan, sunat baca panjang kan. Kalau imam baca panjang sikit, contoh kalau isyak tiba-tiba bawa inna a'tayna, pendeknya lah imam ni komplain. Sekali imam bawa hal ataka hadithul ghasyiyah, ya Allah macam tak ada surah yang pendek lagi. Baca panjang-panjang buat apa? Baru al-ghasyiyah. Kena macam Nabi buat solat malam, baca Al-Baqarah tak habis, maknanya tak turun lagi. Sambung Ali Imran tak turun lagi, sambung An-Nisa baru turun. Baru tahu tuan-tuan. Jadi bila beribadah itu, buat yang sunat-sunat tu apa kita rasa? Ajak berpuasa apa kita rasa mula-mula? Ada kawan kata esok ni hari Senin ni, esok hari Selasa tuan-tuan. Kalau contoh esok hari Senin kan, jom puasa esok sunat. Apa yang rasa mula-mula tu? Rasa macam best juga kalau puasa. Tu mungkin nampaklah hatinya tu betul-betul hidup. Tapi kalau macam alamak, dia ni ngajak puasa lah pula, tu ada something wrong somewhere lah tu. Nak kena tengok balik hatinya tu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, a'udzubillah minasyaitanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, yakni mereka yang bila disebutkan tentang Allah, sama ada zikir, Al-Quran, ibadah dan seumpamanya, apa jadi? Wajilat qulubuhum, hatinya akan gemetar. Oh ya Allah kan, Allah kan. Macam tu. Contohlah tuan-tuan, contoh minta maaf kalau ada abang-abang polis. Tuan-tuan bawa kereta kan, bawa kereta, tiba-tiba lalu traffic light sampai alamak merah berhenti. Lepas tu tengok yang sana hijau tapi tak ada kereta. Kita ni nak cepat ni, sana yang hijau tu tak ada kereta. Tengok kanan tengok kiri, tekan minyak.
Jalan aja walaupun kita tengah merah kan. Jalan aja sampai ke depan tengok cermin pandang belakang tu ada lampu biru kelip-kelip. Apa rasa kat hati? Apa rasa kat hati tuan-tuan? Kan? Apa rasa dekat hati? Contoh gitulah. Mudah-mudahan orang pula indah baik-baik kan. Jadi kalau kita mendengar nama Allah, kita dengar ayat Al-Quran, apa kita rasa pula dalam hati? Bila dengar ayat tentang azab, apa yang kita rasa dalam hati? Ke relax aja dengar azab neraka. Oh, biasa dengar dah ni kan. Kuliah pun ustaz selalu cerita, hari tu 2 minggu lepas cerita pasal syurga. Apa rasa bila dengar nikmat dalam syurga? Ke bisu-bisu aja. Contoh gitulah. Jadi semua ini adalah tanda bahawa hati itu hidup ataupun telah mati. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama salafus soleh, mereka bila mendengar tentang syurga, mendengar tentang neraka, pasti ada kegembiraan pada syurga dan kegerunan bila mendengar azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut tentang nikmat syurga, ganjaran kepada ibadah yang dilakukan, maka mereka termotivasi tuan-tuan. Automatik seronok nak buat ibadah. Rasa macam tak penat lah kan. Tak penat. Sama macam kalau kita cerita bab pahala baca Quran lah tuan-tuan. Tadi baca Quran baru satu baris dah kabur biji mata. Bayangkan pahala satu huruf tu 10, ibaratnya RM10. Kan? Kita baca alif lam mim. Kejap lagi ada notification CIMB buka masuk RM30. Mendatang ni. Tengok dia punya apa tu? Dia punya nota tu baca alif lam mim dapat RM30. Wah, baca lagi. Kan? Termotivasi. Contoh gitulah tuan-tuan. Ke tuan-tuan jenis kalau masuk 1000 pun alah 1000. Lillah tak baca. Subhanallahul azim. Ke jenis baca lagi. Contohlah contoh. Kan? Pasti saya rasa kita ni bila tengok motivasi seumpama itu, kita akan lebih terdorong untuk membaca lebih banyak, lebih banyak dan lebih banyak. Cumanya Allah tak bagi dalam bentuk duit begitulah. Allah bagi dalam bentuk pahala. Apakah pahala-pahala yang disebutkan, syurga yang disebutkan itu menjadi motivasi untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imana, maknanya bertambah keimanan. Apakah kita makin yakin, apakah kita makin seronok dan sebagainya terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Tuan-tuan dirahmati Allah, cerita pasal bertambah iman ini satu kisah yang hari itu saya ada cerita juga dekat masjid. Bagaimana ketika Nabi SAW sudah mendapat ramai pengikut. Tuan-tuan tengok dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktub Syekh Safi Rahman Al-Mubarakafuri, cerita pada tahun ke-6 kenabian, bagaimana Rasulullah SAW telah mendapat ramai pengikut, ramai yang masuk Islam, termasuk dua yang disebutkan menjadi punca besar orang-orang musyrikin rasa tidak senang, iaitu bila mana Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam. Bila dua ni masuk Islam, orang-orang musyrikin rasa tak boleh jadi ni, tak boleh jadi ni. Mesti buat something untuk menghalang kerja-kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan? Mereka merancang macam-macam. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Kaabah beribadah. Nabi tak kena apa-apa tak, sebab masa tu ada Abu Talib. Jadi orang Quraisy tak berani nak usik Nabi. Mereka tak ganggu Nabi SAW, tak apa-apakan Nabi SAW, sebab ada Abang Long kawasan, jadi mereka tak kacau. Lalu berkumpullah puak-puak pembesar-pembesar Quraisy ini, sehingga datang kepada mereka, bapak kepada Khalid bin Al-Walid, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah datang. Dia pun bagi idea kepada ramai-ramai ini macam inilah. Nampak gaya banyak strategi kita tak jadi. Sebab sebelum-sebelum ni, daripada awal dakwah secara terbuka, macam-macam strategi mereka dah cuba nak halang dakwah Nabi SAW. Maka datang Al-Walid, dia dapat idea dan dia bagitahu kepada pembesar Quraisy macam ni. Apa kata aku wakil korang semua jumpa dengan Muhammad, aku offer kepada dia benda yang aku rasa logik lah kalau kita nak offer kepada dia. Nanti kalau dia terima, syaratnya dia meninggalkan kerja dakwah dia, kita pakat-pakatlah bagi apa yang aku offer. Maknanya korang ni kira setujulah apa aku offer dekat dia. Macam jadi semua kata okey setuju.
Sebab Al-Walid ni seorang yang berpengaruh, seorang yang dihormati, diminta pandangan dia. Ha, jadi apa juga pandangan dia, dia boleh pakailah. Maka Al-Walid pun jumpa dengan Nabi, wahai Muhammad, anak sedaraku. Ha, dia panggil anak sedara sebab dengan bapa sedara dia, Abu Talib tu kira geng lah. Ha, jadi ini level anak, jadi dia panggil anak sedara. Ha, kamu ni sebenarnya dah buat macam-macam kat Mekah ni. Kamu dah hina berhala kami, kamu dah hina nenek moyang kami, kamu dah kufurkan ramai daripada kami, kamu dah menyakitkan hati kami, kan, dah macam-macam lagi. Kami terasa. Jadi macam inilah, kami nak offer kepada kamu lah supaya kita buat hal masing-masing. Kau jangan kacau kami, tapi kami akan bagi sesuatu kepada kamu. Kalau kamu nak harta, cakap. Kalau kamu nak harta, cakap. Aku akan panggil kawan-kawan pembesar-pembesar Quraisy yang lain ni, kami akan bagi seberapa banyak harta yang kau minta, supaya tak ada orang lain dekat Mekah ni yang lagi kaya daripada kau. Kalau kau nak harta dah. Agak kalau bagi offer macam tu, macam kumpul harta orang Pulau Indah ni, bagi kat tuan-tuan seorang paling kaya kat Pulau Indah, macam, oh, jangan datang dulu salam dah, kita bagi harta. Sedap tuan-tuan rasa kan? Janganlah, kita pun tak jamin hati kita kuat kan, orang offer kita harta. Offer yang kedua, kalau kamu tak nak harta, kamu nak tahta, nak kuasa, bagi tahu. Kami akan bagi kepada kamu kedudukan yang paling tinggi di kota Mekah ni, sehingga kan kami semuanya, ketua-ketua kabilah, takkan buat apa-apa selagi tak dapat lampu hijau daripada kamu. Besar punya kuasa tuan-tuan. Ini besar punya kuasa ni. Kira PKPB ni boleh lalu gitu je lah, tak payah nak buka-buka tingkap, tanya nak pergi mana, contoh gitulah kan. Sian orang Selangor kan, esok malam dah start lah. Ataupun kalau kamu tak nak harta, kamu tak nak tahta, kot mungkinlah kamu ni kena sampuk ke, tak sihat ke pun, sebab cerita Nabi dapat wahyu pertama tu semua orang tahu. Cerita Nabi kata dia jumpa dengan Malaikat Jibril, semua orang tahu. Jadi diorang kata, kot-kot kamu ni ada penyakit yang kamu dapat sejak daripada hari itu. Bagi tahulah, kalau tak sihat bagi tahu. Kami akan cari doktor yang paling baik untuk rawat penyakit kamu. Untuk baikkan kamu. Macam Nabi SAW tak jawab dulu. Nabi tunggu wahyu. Maka Allah SWT suruh hantar Malaikat Jibril turunkan wahyu surah Fussilat. Maka Nabi SAW membacakan 5 ayat terawal daripada surah tersebut. Al-Walid dia diam, tak kata apa-apa. Kalau ikutkan orang musyrikin ni, dengar ayat Quran, dia akan nampak macam orang gila tuan-tuan. Tutup telinga dan sebagainya sebab tak mau dengar ayat Al-Quran. Tapi dengar 5 ayat dia diam je. Maka Nabi pun sambung baca sampai ayat 38. Ada tanda sajadah, Nabi pun sujud. Selesai, Nabi pun jawab kepada Al-Walid, kamu dah dengar apa yang aku baca, kamu dah tengok apa yang aku buat. Maka bersaksilah, aku tidak akan tinggalkan apa yang kamu suruh aku tinggalkan. Maka Al-Walid tak jawab sepatah pun tuan-tuan. Dia bangun, dia pun berendah daripada situ. Melihat keadaan itu, pembesar Quraisy ni peliklah. Afsal bangun, berendah kan. Diorang semua kejar. Al-Walid, apa cerita ni? Cerita. Beritahu kepada kami apa yang telah berlaku. Al-Walid diam, dia kata macam inilah. Tadi aku dah dengar ayat-ayat yang Muhammad bacakan, aku tak rasa itu ayat daripada dia. Nak mengatakan bahawa ayat itu pastinya adalah wahyu ataupun datang daripada kuasa yang lebih besar. Macam inilah aku nak cadang, kata Al-Walid. Why not, Cik? Why not, tuan-tuan? Apa kata kita biar je lah Muhammad buat hal dia, kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Macam jadi pembesar Quraisy bila dengar saja perkara ni, Al-Walid pun dah terkena sihir Muhammad. Dah terkena sihir Muhammad. Lalu mereka meninggalkan dia seketika. Nak kata apanya tuan-tuan? Nak katanya, walaupun orang tu orang musyrik, orang tu datang jumpa Nabi SAW nak tawarkan sesuatu supaya Nabi tinggalkan dakwah, tapi bila kena ayat Al-Quran, ada lintasan hidayah Allah SWT sekejap. Walaupun dia tak masuk Islam, dia terkedu kejap tuan-tuan. Ini orang kafir, orang musyrik yang faham bahasa Arab lah bila mendengar ayat Al-Quran.
kisah Sayyidina Umar masuk Islam pun sama juga tuan-tuan, dengar ayat Al-Quran. Jadi kita sebagai orang mukmin, balik kepada Al-Anfal ayat yang kedua tadi, bila dengar ayat Al-Quran, pastinya kita seharusnya merasa gemetar, dan begitu juga bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda bahawasanya hati masih hidup. Tanda bahawasanya hati masih hidup. Baik, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ni panjanglah tajuk tentang tawakal saja. Hari tu ada seorang hamba Allah jumpa dengan saya, ustaz. Nak tanya sikitlah ustaz pasal apa nama ni, bulan 10 ni kan, hari tu dia jumpa betul-betul malam 1 hari bulan Oktober. Dia kata, ustaz, esok ni dah 1 Oktober, bank dah WhatsApp, bank dah call bagi tahu moratorium dah habis, dah kena bayar balik kereta dan lain-lain. Tu ustaz, bisnes saya pun tak apa okey lagi. Ada tak apa-apa doa ke kot nak baca kan, supaya yalah, apa tips ke macam mana cara untuk boleh selesaikan hutang dan sebagainya, untuk redakan hati ni. Jadi saya pun ceritalah kisah Abu Umamah Al-Bahili yang biasa tuan-tuan dengar pun. Dan Nabi SAW ajarkan kepada Abu Umamah yang ketika itu dibelenggu masalah hutang, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Tuan-tuan amalkan jugalah insyaAllah. Baik, jadi di mana datangnya penyelesaian kepada masalah itu dengan berdoa kan, sebab masalah dia hutang, nak duit supaya nak bayar hutang. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum sampai kepada usaha itu, nombor satu ialah kita kena serah segala urusan kita kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, sebahagian daripada tawakal, sebahagian daripada takwa kepada Allah SWT. Kan Allah kata dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah sediakan jalan keluar daripada apa juga masalah yang dia hadapi. Tawakal sebahagian daripada takwa. Sebab berserah kepada Allah. Berdoa pun sebahagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita banyakkan berdoa samping kita berusaha, maka Allah Subhanahu Taala pasti akan memberikan jalan keluar. Macam mana cara? Wallahu alam. Allah Maha mengetahui. Allah bagi tahulah macam mana cara nak bagi kepada kita semua insya-Allah. Pokoknya ialah kita kena sentiasa berserah kepada Allah. Bila mendengar nama Allah akan rasa gemetar, banyakkan berzikir, banyakkan baca Al-Quran dan banyakkan melakukan ibadah. Baik. Selain daripada Al-Anfal ayat kedua, disebutkan juga dalam surah Al-Hajj ayat 34 dan 35, surah Haji tuan-tuan. Wabashshiril mukhbitin alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata wabashshiril mukhbitin, bagi berita gembira kepada mereka yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memanglah berita gembira lah orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi macam-macam. Di dunia Allah bagi kebaikan, di akhirat apatah lagi, pasti Allah akan bagi kebaikan yang banyak. Semua nakkan kebaikan di akhirat, tetapi tak ramai yang nak buat usaha untuk mencapai kebaikan di akhirat. Di dunia ramai yang bermalas-malasan, ramai yang tak bersungguh-sungguh melakukan kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah kata bagi berita gembira kepada orang yang bersungguh-sungguh patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah mereka? Iaitu bila disebut nama Allah, hati mereka gemetar. Wassabirina ala ma asabahum, dan mereka yang bersabar atas apa yang menimpa mereka. Oh, ini benda yang besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, saya tak ingat berapa belas muka surat, cerita pasal sabar aja tuan-tuan. Cerita pasal sabar saja. Salah satu daripada kesabaran ialah sabar atas ujian yang menimpa. Sabar atas ujian ni, orang lain mampu cakap sabar ya, sabar. Yang kena tu nak bersabar tuan-tuan, bukan satu benda yang mudah. Kalau mudah semua orang boleh buat.
Jadi kita kena usaha mengajar diri kita sifat sabar ini supaya bila tiba masa untuk bersabar ala ma asabahu, kita mampu bersabar. Benda musibah kita boleh bersabar. Bukan calang-calang orang boleh bersabar atas musibah, tuan-tuan. Bersabar atas nikmat ramai yang boleh. Bersabar atas nikmat ramai yang boleh. Kadang-kadang dalam TV kan kita tengok orang ni dia bergaduh kan. Digeram dengan kawan tu kan. Pegang aku, pegang. Eh, nasib baik ada yang pegang. Kalau tak dah kena dah. Tu dia marah juga tuan-tuan, tapi buat-buat macam ada sifat sabarlah konon kan. Jadi kita ni nak mampu untuk meredakan apa juga perasaan di dalam hati dalam menghadapi kemarahan dan seumpamanya, apatah lagi bila diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT kata orang yang dapat berita gembira ini ialah al-muqimis salah, iaitu orang yang mendirikan solat. Lima waktu sudah pasti, yang sunat-sunat ditambah lagi. Yang lima waktu sudah pasti, yang sunat-sunat ditambah lagi. Muhasabah di hari ini tuan-tuan, berapa banyak solat sunat kita dah buat. Tak payah jawab lah. Masing-masing jawab pada diri sendiri. Berapa banyak solat sunat kita dah buat? Qabliyah ba'diyahnya, rawatib kan, tahajud pagi tadi macam mana cerita, duha pagi tadi macam mana cerita, dan sebagainya. Kita tengok balik pada diri kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ni ringkas ni sering bersedekah. Suka bersedekah. Bab sedekah ni pun panjang ulama bahas tuan. Waktu afdal sedekah bila? Pagi-pagi. Sebab Nabi kata sedekah dia tidak akan disusuli dengan musibah. Dia tidak akan disusuli dengan musibah. Jadi waktu paling baik Nabi sebut dalam hadis, sedekahlah pada waktu pagi. Sebab hari tersebut akan jadi hari yang baik insya-Allah dengan izin Allah SWT. Begitu juga orang-orang yang memberi, akan ada malaikat yang mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kurniakan gantian kepada orang yang bersedekah ini. Tak kiralah bila waktu dia bersedekah. Tapi orang yang berat nak bersedekah, tuan-tuan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat doakan, ya Allah, binasakanlah orang yang menahan hartanya. Susah sangat nak bersedekah. Payah sangat nak memberi. Tengok orang yang minta tu memang tahu dah dia ni memang memerlukan, tapi nak bagi tu yang payah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang mudah memberi. Maka inilah antara orang-orang yang dapat berita gembira daripada Allah SWT. Tanda hatinya masih hidup. Ada sifat sabar, mendirikan solat dan juga sering bersedekah. Baik. Kemudian kata Dr. Fathiyahkan lagi, antara tanda yang menunjukkan hati masih hidup ialah kuatnya seseorang itu berpegang kepada agama. Kuat mana kita berpegang dengan agama? Apakah setiap tindak tanduk kita itu berdasarkan neraca timbangan agama ataupun mulakan dengan timbangan nafsu dulu? Yang mana kita buat sebagai neraca pertimbangan? Kalau tuan-tuan nak makan, tuan-tuan ikut keinginan nak makan dulu ke ataupun tengok dulu halal ke tidak tempat ni. Kan ada setengah orang hari tu pun keluar surat khabar tuan-tuan, ada artikel orang Islam dekat Malaysia ni kurang peka tentang halal haram benda yang dimakan. Sedih kita baca tuan-tuan. Orang Malaysia, orang Islam dekat Malaysia kurang sensitif terhadap halal haram apa yang dimakan. Kadang-kadang pergi supermarket main ambil je apa yang ada walaupun tidak ada pengesahan halal. Ustaz dia duduk kat situ tu kan mestilah halal. Mesti itu macam mana mesti? Sebab kita ada sistem apa nama ni, logo halal. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita pastikan apa yang kita nak makan itu adalah halal. Ada setengah tempat kedai-kedai makan dan seumpamanya yang ditarik balik dia punya sijil halal, banyaklah kriteria ada kalau kita tengok. Tapi bila tak ada tu, sepatutnya sebagai orang beriman dia kena berwaspada. Itu kami buat kursus halal tuan-tuan. Saya tanya soalan pada yang datang, apa indikator tuan-tuan yang nak pergi makan ni, bila tengok satu kedai makan, apa indikator utama yang kata kedai ni boleh masuk dan makan? Majoriti jawab apa? Ada pakai kopiah, ada pakai tudung, halal lah tu. Tengok ada pakai kopiah, ada pakai tudung, halal lah tu. Confirm ke tuan-tuan? Kadang-kadang kan yang hidang tu sahaja yang pakai tudung contohnya kan, anak-anak kita yang dewasa apa, remaja-remaja ni yang kerja part time,
Dia pun kadang tak tahu nak membezakan kan kedai yang boleh makan ke dan seumpama, jadi kerja sahaja. Orang yang makan pun 2 kali 5. Maka hendaklah berjaga-jaga, berwaspada bila mana dijaga agama. Ihfazillah yahfazka, siapa yang jaga agamanya maka Allah SWT akan jaga dia. Dalam bab makan, dalam bab ibadah dan seumpamanya, insyaAllah. Wallahu ta'ala, kita berhenti seketika untuk laluan azan isyak. Selepas ini saya sambung sikit lagi untuk sudahkan perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Cuba subhanallah. Tak tekan lagi. Tak bunyi. Subhanallah. 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 Tak keluar bunyi. Subhanallah. 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 Ada. Oh, kena kusi. Allahu akbar. Kena kusi. Tak mahu banyak. Okey, ada. Cuba. Subhanallah. Subhanallah. Okey, baik. Waya. Subhanallah. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dengan rahmat Allah. Tama. Kita sama sikit sahaja lagi daripada perbincangan kita berkenaan dengan tanda hati yang masih hidup. Tadi kita menyebutkan bagaimana yang disebutkan oleh almarhum Syed Dr. Fathiyah Khan, antara tanda yang menunjukkan hati masih hidup ialah kuatnya seorang itu berpegang kepada agama. Selain daripada itu, keberaniannya menyatakan yang hak, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara tanda-tanda lah tuan-tuan, bila mana kita mendahulukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam apa juga perbuatan kita semasa di dunia, maka itu tanda hatinya masih hidup, cenderung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, inna lillahi azza wa jalla fil ardi aniyatan. Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jal di atas dunia ini bekas-bekas atau bejana-bejana. Maknanya dia boleh diisi. Isi dengan apa? Isi dengan ingatan kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sebaliknya. Dan yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, wa ahabbu aniyatillahi ilaihi ma raqqa wa safat. Yang paling Allah suka ialah hati-hati yang paling lembut, yang paling jernih, yang paling teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ini ibarat bekas yang Allah SWT jadikan di atas dunia ni tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW lagi, wa aniyatullaha fil ardi qulubul ibadis salihin. Dan bekas-bekas yang Allah Subhanahu wa ta'ala sukai juga di atas bumi ini ialah hati-hati hamba yang soleh. Subhanallah. Jadi hamba yang soleh Allah suka, Allah sayang kepada dia. Dan pasti bila Allah sayang dan Allah suka, Allah akan bagi kebaikan yang banyak. Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan pelihara, jaga dan sebagainya. Baik. Dan disebutkan lagi antara petunjuk yang menandakan hati masih hidup ialah takutnya seseorang itu terhadap Allah dan kemurkaannya, maka ia menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah dan mengelak dari menderhaka kepadanya. Selaras dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 201, innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifum minasyaitan, orang yang bertakwa bila datang was-was daripada syaitan. Tuan-tuan, kita ni biasa dihinggap oleh was-was daripada syaitan, dibuat kita rasa was-was, tak confident, tak yakin, berfikir kali kedua,
nak apa nama kata bangun pukul 3 pagi kan, nak bangun tahajud, hati rasa macam nak tahajud, syaitan datang dia was-waskan kita, dia buat kita fikir sekali lagi, tidurlah sekejap, 3:30 ke 4 ke bangunlah, ada masa lagi, 4 pun boleh lagi, 4:30 pun boleh lagi, dapat sejam setengah puas sikit tidur. Betul juga, tidur lagi kan. Itu yang saya lah tuan-tuan, insyaAllah bangun kot pukul 3 kan, tergerak je bangun, tergerak je bangun. Itu bagusnya orang Nur Salam ni, subhanallah. Jadi orang bertakwa bila datang bisikan-bisikan was-was daripada syaitan, tazakkaru, dia akan cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat dikembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kalau tak sempat untuk buat tahajud, tak sempat untuk buat duha, tak sempat berzikir dan sebagainya. Nak buat kerja, tiba-tiba dengar azan, tengah bekerja, dengar azan, oh kejap lagi lah, bisikkan daripada syaitan tu, syaitan was-waskan dia, kalau dia pergi solat tak siap kerja ni, jadi dia rasa was-was, cepat-cepat dia ingat kepada Allah SWT. Ya Allah, baik aku solat dulu, nanti Allah permudahkan urusan kerja aku. Ini orang bertakwa, cepat dia ingat kepada Allah SWT. Fa'idahum mubasirun, dan ketika itu juga mereka sedar apa yang mereka salah buat, maknanya sangkaan yang salah tersebut. Jadi ini semua tuan-tuan rahmat Allah, sebahagian daripada tanda-tanda hati masih hidup. Jadi kita semak diri kita, tengok pada diri kita, apakah hati kita ini masih hidup ataupun telah pun mati. Cumanya nak kata, kalau ada dalam surau ni, datang berjemaah, boleh dengar kuliah, boleh solat sunat, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh puasa sunat, boleh bersedekah dan lain-lain amal soleh, itu sebahagian apa yang kita dah bincang tadi. Maknanya ada sinar-sinar hidayah Allah Subhanahu Wa Taala pada hati, masih lagi hidup hati tersebut. Mudah-mudahan jangan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Sampailah kepada saat kita benar-benar dimatikan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini dapat kita merenung-renung pada diri kita, membuat penambahbaikan, improve pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, yang sentiasa melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat berperanan seperti yang disebutkan dalam kitab ini, iaitu sebagai seorang dai di jalan Allah Subhanahu. Wallahu alam. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada bab kecil pendakwah dan kepentingan memelihara hati. Saya mohon maaf salah dan silap kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa minallah, wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا الله كرنيakanlah kepada kami manfaat atas sekalian ilmu yang kami peroleh. يا الله ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. يا الله tambahkanlah ilmu kami. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.